Terima kasih, kita hari ini ada mesyuarat pimpinan kanan Pakatan Rakyat dengan jawatankuasa bertanggungjawab untuk meneliti draft kenyataan dasar bersama untuk dibentangkan dalam konvensyen Pakatan Rakyat bulan depan, dan kita berikan input dan akan didraft semula dengan beberapa cadangan. Tapi tujuan kita ialah kemukakan sesuatu yang agak lebih substantif yang menjelaskan pendirian Pakatan Rakyat sebagai satu pakatan yang berfungsi dan sanggup berdepan dengan masalah-masalah yang nyata yang dihadapi oleh negara dan rakyat. Dan parti masing-masing, PAS, DAP dan Keadilan akan teliti semula dan akan dibawa untuk pertimbangan kita sebelum kita edar kepada peserta konvensyen. Keduanya, saya dimaklumkan oleh Tunku Razali Hamzah, beliau setuju bersama dengan kokus mengenai petroleum, dan kita akan mencadangkan supaya kokus ini mewakili semua parti, dan kita akan menjemput wakil dari UMNO juga, MCA dan lain-lain selain daripada Pakatan Rakyat, dan terutamanya negeri-negeri yang pengeluar minyak, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Ketiganya, draft rang undang-undang mengenai petroleum yang akan menjelaskan kedudukan dan bidang kuasa negeri akan kita siapkan dan cuba kita bentangkan untuk dibahaskan dalam sesi parlimen kali ini. Okey? Setuju semua. Terima kasih. This morning. Dia pengusi kokus. Kita cadangkan dia mempengusikan kokus ahli-ahli parlimen berbagai parti. Kokus parlimen ni seperti saya tahu ada kokus yang saya ingat hak asasi, ada kokus pekerja dan wanita. Ya, hak asasi itu yang dipengusikan oleh Karpal dengan wanita. Oh, hak asasi Kemenu Jaafar. Kit sendiri Burma. Kemudian yang jadi caucus-caucus ini memang telah dibentuk dulu, dan kita cadangkan caucus baru mengenai petroleum ni kerana memang isu ini isu yang hangat dan diberi perhatian oleh rakyat. Dan saya percaya dengan latar belakang dan pengalaman Tunku Razali Hamzah, beliau akan dapat membantu. Bila dia nyatakan tujuan? Well, we have just circulated the draft, but there is a clear provision ambiguity in so far as the original draft that did not specify the issue of territorial and offshore. So I think we want to make it explicit in the law so that there is no interpretation that would run against the interests of the state. Nanti terserah kepada pengurusi dan datang kuasa nanti. Dia ke. This morning. I said it. Belum, itu dia minta saya selaku ketua pembangkang memaklumkan untuk menulis. Selalunya sebagai prosedur, selain selepas Pakatan Rakyat setuju bagi pihak kita, maka saya akan maklumkan Datuk Nazri sebagai menteri yang bertanggungjawab, kemudian akan menjemput wakil-wakil parti yang lain. Selama ini belum ada kesediaan parti-parti yang lain, walaupun ada yang turut hadir dalam beberapa perjumpaan, atau dalam kes caucus Burma memang ada wakil UMNO dulunya. I've mentioned to him, but I think I'll have to officially communicate over teh tarik. Are you inviting the other state governments
No, state MPs, MPs. Parliamentary. The parliamentary caucus. No, no, this is a parliamentary caucus. Yeah, parliamentary caucus membership, members of parliament. And Senate juga boleh tak? Normally? You want to, can. Let the result decide. No, but it's a procedure that's... Negeri besar yang negeri dia terlibat dengan petroleum ni akan di tak itu jadi parliamentary caucus ni caucus ahli parlimen.